siang para pemirsa Medika Official. Salam sehat, salam pencaksilat. Saya Widaya Indragiri, Ketua ISI Kabupaten Wonogiri, menyampaikan bahwa kegiatan ini, kegiatan yang sedang berlangsung saat ini, kejuaraan pencaksilat Raden Mas Said Cup ketiga pada tahun 2021, itu adalah inisiasi dari ISI untuk menjaring bakat-bakat pesilat seluruh Kabupaten Wonogiri, mulai dari SD, SMP, SMA, dan dewasa. Tentunya ini bisa menjadi kerjasama di tahun-tahun ke depan antara ISI dengan Dinas Pendidikan dan juga Dinas Pemuda dan Olahraga, yang mana hasilnya nanti, hasil dari kejuaraan ini sebagai database ISI yang bisa digunakan untuk KOSN, Kopda, dan event-event setingkat ya lebih di atasnya. Perlu diketahui bahwa ini kegiatan ini diikuti 480 pesilat, yang mana hanya kita buka pendaftaran selama 3 hari sudah overload. Harapan ke depan program ini bisa terjalin kerjasama terutama dengan Dinas Pendidikan, karena hasilnya juga untuk Dinas Pendidikan sesuai dengan tema kali ini adalah Guyub Rukun Nyawiji Kanggo Wonogiri. Jadi semua hasilnya kita dedikasikan untuk kemajuan pencaksilat Kabupaten Wonogiri. Terima kasih, salam pencaksilat.